nggak ada pelajaran, udah boleh pulang jam 10-an jam 9. Nah kita pada main, niatnya teh main doang, diem di pinggiran situ ngopi-ngopi doang, diem. Nah gak lama saya teh pengen renang berdua sama dia, cuma di pinggiran. Nah gak lama si korban teh nyusul sama si Niko. Nah si Niko ikutan renang juga awalnya. Nah gak lama si Rizky juga pengen ikutan renang. Nah kita mah bertiga di pinggir doang. Nah dia teh pengen ke tengah, udah diituin, udah dibilangin jangan ke tengah Ki, jangan ke tengah, gak bener. Nah dia tetap aja maksain ke tengah. Nah gak lama udah mau sampai yang itu tuh, yang pelampung-pelampung itu, dia bilang teriak tolong tolong. Nah langsung nolongin pakai perahu yang itu yang kecil ke tengah. Pas udah sampai tengah dia keburu nggak ada, si perahunya juga ikut tenggelam. Temen saya juga itu panik, perahunya ikut tenggelam. Belum ada nelayan nolongin. Setelah ke tengah ternyata dimungkinkan korban ini tidak kuat atau mungkin kram, jadi minta tolong kepada 3 orang yang ada di pinggir yang sedang berenang itu, ya. Maka yang 3 orang yang berenang itu, yang di pinggir itu, ya kan, melakukan pertolongan dengan cara ada perahu yang kecil itu, ya kan, perahu kano itu dayungnya, tapi sudah terburu tenggelam dari korban ini. Korban atas nama Muhammad Rizky, umur sekitar 17 tahun, alamat di Munjul dan sekolah di SMA Negeri 1 Purwakarta. SMK, Pak. SMK, maaf ya, SMK Negeri 1. Pak, kendalanya apa pencarian ini, Pak? Kendalanya memang di sini adalah, pas ini adalah memang ada palungan atau dalam itu ya, ada sekitar 6 meter, kemudian banyak ranting di bawah. Apakah dia tersangkut di bawah, kita berusaha ya, bersama dengan Pak Kapolsek Jatiluhur, dari SAR Purwakarta juga, dari Koramil juga, dan bersama Airut. Untuk upaya saat ini yang dilakukan? Upaya kita saat ini kita adalah melakukan penarikan dengan cara tradisional, dengan cara dikaitkan ada paku atau mungkin jangkar kita dengan cara menarik-narik dulu, sambil menunggu nanti dari Basarnas Karawang kita sudah hubungi untuk bisa nanti melakukan penyelaman.